Kapolsek Senen Kompol Muhammad Syafi'i dengan didampingi Kanit Narkoba Ibtu Lutfi, Babinkam Tipmas Kelurahan Kenari Aibtu Wardi dan Brigadir Faisal secara bersama laksanakan penyuluhan di wilayah lapangan kampus Gunadarma, Jalan Kenari 3, Kelurahan Kenari Senen, Jakarta Pusat. Dalam giat tersebut, Kapolsek Senen memberikan himbauan kepada para ibu-ibu yang hadir bahwa saat ini yang sedang memasuki musim kemarau dimohon untuk selalu menghemat air. Selain itu, Kapolsek juga mengingatkan kepada kaum bapak-bapak untuk tidak membuang puntung rokok dengan sembarangan yang dapat menimbulkan kebakaran. Yang pertama, saya menghimbau untuk hemat-hemat dalam penggunaan air. Kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara saya, sesama tim perokok, agar hati-hati dalam membuang puntung rokok. Jangan sampai justru puntung rokok itu sebagai pemicu terjadinya kebakaran. Karena kalau api itu masih kecil, sahabat memang. Tapi kalau sudah besar, bisa jadi penjahat. Dari Jakarta, Aibtu Wardi, Tribrata TV. Salam Tribrata.